Dalam sejata Malaysia Bila pakai hood Aku rasa macam Robin Hood Tapi aku tak mau jadi Robin Hood Kerana Robin Hood Salah tetap salah <laughs> Kerana Robin Hood Mencuri tetap mencuri Kerana Robin Hood Walaupun niatnya baik Tapi dia tetap jadi Apa? Jadi pengaik ah, Tak tahulah <laughs> Itu nanti orang cakap aku Jadi badut lagi ah, Bukan badut Saya hanya nak kongsi kegembiraan. Hari ini hari Ahad. Kita gembira dah selesai satu minggu lagi hidup kita, tuan, -tuan dan perempuan. Aku nak bagi tahu satu rahsia yang amat penting. Dengar-dengar kata, dengar-dengar. Dengar-dengar Sahidan dah selesai. Dengar-dengar Tajudin dah selesai. Dengar-dengar siapa lagi? Anwar Musa dah selesai. Dengar-dengar Nazri Aziz pun dah selesai. Tuan-tuan dan puan-puan. Ini memang agak mengejutkan dan memang sudah dijangka. Pada mulanya memang kita dah jangka. Semua pemerhati politik, pengulas-pengulas politik, pakar-pakar politik, orang kampung politik, yang pura-pura jadi ahli politik, macam-macam lah. Memang dah jangka ini boleh berlaku. Kita tahu beberapa ketika dahulu orang-orang ini yang saya sebut sebentar tadi ini memang pernah mengkritik, mengecam, dan juga pernah dengan secara terbuka tak setuju dengan Zahid Amidi melalui satu ucapan penggulungan Datu Sri Zahid Amidi pada pilihan raya, ah pilihan raya perhimpunan agung Amno baru-baru ini. kita dapati banyak sangat petanda-petanda, banyak sangat signal-signal, mengapa dia nak pilihan raya umum cepat. Kedua, antara signal yang boleh kita nampak, tanda-tanda saja, tak tahulah betul atau tidak. Itu tanda-tanda. Sama juga kalau kita tanda-tanda nak demam, permulaan memang sakit tekak, Tapi tak semestinya besok kau demam. Ah, itu baru tanda. Sila komen video ini. Tonton dan perempuan. Baru-baru ini Zahir Davidi mengatakan 70% calon akan ditukar kepada muka baru. Tapi pemerhati dan pakar-pakar politik kata ini sembang kosong, sembang kari. Ini tak akan berlaku. Ini hanya teknik zahid untuk senangkan hati orang-orang muda yang ada di dalam uh, UMNO. <laughs> kata pakar-pakar politik itu, bukan kata saya, saya tak tahu. Tapi secara normalnya manusia berpikir memang logik. Tak mungkin hingga 70% muka baru. Kalau 70% muka baru, nak kena pecat ramai orang nih. nah kena tukar terlalu ramai orang. 70%. Maksudnya kalau ada 100 ahli parlimen Malaysia daripada UMNO, 70 orang akan dikurangkan dan ditukar dengan muka baru. Jadi sekarang ini kalau ditukar muka baru yang tinggal hanya Zahid Amidi, Bung Mokhtar, Ahmad Maslan, Tengku Adnan, Najib Razak, Kairi Jamaluddin, Hishamuddin Husin, Ismail Sabri. Siapa lagi? Kita boleh sebut semua orang yang mungkin boleh tinggal. Yaitu yang hanya menteri-menteri saja yang tinggal. Yang bukan menteri minta maaf kamu tak ada lagi dalam senarai. 70%. Sebab itu pengamal politik di Malaysia kata ini amat sukar untuk dapat 70%. Dan saya pun saya sebenarnya saya ingin tunggu benarkah kata Zahid Hamidi ini boleh 70% ni atau sembang kari lagi. Kalau 70% boleh, betul, oke, okay, boleh percaya. Hebat, terbaik. Tapi tuan-tuan dan perempuan apa sebenarnya 70% ini tujuan dia? Menurut so, menurut seorang ahli penulis terhebat di Malaysia tentang politik yang saya boleh kata di antara penulis terbaik tentang politik ulasan-ulasan memang hebat Sahbudin Husin dia kata 70% muka ini diumumkan oleh Zahid Hamidi untuk bertujuan supaya dia dapat kuasa. Supaya katanya, ini antara sebab mengapa Zaid Medi berkeras mau pilihan raya umum diadakan terlebih dahulu sebelum pemilihan raya um, uh, uh, pemilihan UMNO, supaya dengan itu jawatan presiden UMNO masih dipegangnya dan musuh politik dapat disingkirkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kecuali Nazri Aziz. Kesemua Anwar Musa, Saidan Kasim, Tajuddin Abdul Rahman dan ramai lagi belum pernah untuk mengumumkan secara terbuka nak bersara kecuali Nazri Aziz. Nazri Aziz dan mengaku dia tak mau bertanding lagi. Tetapi untuk yang lain masih masih mau bertanding. Tetapi adakah mereka akan masih diberi peluang? Pada pendapat saya, data ada harapan lagi. Ada tak ada harapan lagi Syahidan Kasim dah dipecat daripada uh, jawatan di Perlis. <laughs> uh, Anwar Musa tak ada apa-apa lagi lah tindakan. Uh, macam mana lagi yang lain-lain? Tengku Faisal. Uh, eh, Tung Tengku Faisal. Tun Faisal. Uh, macam mana dengan tu lagi? Dah tak ada harapan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi. Kita tahu pada waktu dulu <laughs> Pada waktu dulu dalam era-era sebelum ini Untuk nak menukarkan 30 ke 40 peratus pun Muka baru pun amat sukar Hampir-hampir tak berjaya Ini kan pula untuk 70 peratus Adakah Zahid Hamidi hanya bercakap seperti tin kosong? sembang kari membuatkan hanya untuk membuatkan hati perwakilan AMNO gembira dengan menyebut 70% ini tuan-tuan dan puan, puan Saya sebagai pemerhati politik bebas tanpa dipengaruhi oleh mana-mana orang tanpa dibayar ke apa ke tak payahlah bayar saya. Saya ingin melihat dan mencabar. Zaid Midi mengotakan janjinya ini, yaitu untuk memberikan 70% undi, puluh ah, 70% calon muka baru. Singkirkan yang lama, termasuklah menteri. Kalau udah lama, gantikan 70%. Kita kira nanti Nanti saya akan keluarkan semula keputusan. Betul atau tidak 70% yang Zahid Hamidi kata ini. Tonton dan perempuan. Denyut Nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat malam Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.